Messenger bro. Oke, kali ini saya akan ngubai. Apa itu ngubai? Itu adalah nyuci ya. Saya akan menyuci baju. Oke guys, adalah beberapa baju ya yang kotor saya. Ada spray juga ya yang akan saya cuci. Oke, saya menggunakan liquid ya, so clean liquid. Di sini aturannya. Oke, siap, langsung aja ya, ikuti terus keseruannya. Yuk, oke guys, jadi kita tuangkan dulu ya soklingnya ya. Kita tuangkan dulu. Wah, celik banget bolongannya. Cerut. Oke, mantap. Kita larutkan dulu ya. Kita larutkan sebelum kita masukkan baju-baju yang udah kotor ya. Oke, mantap. Di sini aturannya kita larutkan, kemudian masukkan gumbahan ya atau pakaian yang kotor, direndam selama 30 menit. Oke, kita tunggu aja. Kita masukkan jadi dulu udah ya. 30 menit ya, udah 30 menit saya merendamnya. Kemudian saya akan unboxing. Saya akan mengudal-udal alias mengucek-ngucek cuciannya. Oke guys, langsung saja. Welcome back bro. Oke guys, tadi setelah kita mengucek-ngucek ya, sudah bersih. Kemudian kita akan memeni. Apa itu memeni? Memeni adalah menjemur. Oke guys, kita akan jemur dulu ya guys. Oke, jadi ini ya jemurannya ya guys. Ada spray, ada selimut, ada celana, ada baju-baju lah ya intinya ya. Oke, langsung aja kita memeni di tower ya. Kita memeni di tower guys. Oke, memeni di menara, tepatnya di pagar ini ya guys. Ini udah ada anduk saya ya, anduk saya yang legend sekali ini guys, yang sangat nyaman sekali ini apabila sedang menggosok-gosok badan saya yang basah karena air setelah mandi ya. Oke, cekidot, langsung aja kita memeni bro. Oke bro, wis rampung ya oleh memeni ya, udah selesai oleh menjemur. Oke, nggak banyak sih ya karena saya memang menjemur pakaian saya sendiri ya. Oke guys, ada baju. Oke, ada, dan ini ada jaket guys, ada jaket dari pacar saya yang tercinta, love you, dari Resti Wulansari. Oke, love you, thank you. Jaketnya ya hitam, aku suka. Ada apa, sweater ya, sweater, jaket atau jumper atau apalah, intinya semuanya jaket itu sama aja. Oke, dan ini yang paling penting guys, semprotan manuk ya. Door. Ya, jadi ini yang saya lakukan ya setelah menjemur. Saya biasanya menyemprotkan ini ya guys. Ini adalah ramuan ajaib yang saya buat dengan resep yang sangat rahasia. Oke guys, jadi kegunaannya ini adalah untuk merawat semua baju-baju saya ya. Intinya ini sangat penting dan rahasia guys. Oke.